Camilla dan bayang-bayang mendiang putri Diana. Dilansir dari republika.co.id, istri kedua Raja Inggris baru Charles III, Camilla mungkin tidak akan pernah sepenuhnya memenangkan hati publik. Tetapi dia sekarang adalah seorang permaisuri. Camilla digambarkan oleh media sebagai wanita yang paling dibenci di Inggris. Camilla bahkan disebut sebagai seseorang yang tidak pernah bisa menikahi Charles, apalagi menjadi ratu. Charles dan Diana berpisah pada 1992 dan bercerai pada 1996. Putri Diana yang populer dan glamor meninggal di usia 36 tahun dalam kecelakaan mobil di Paris pada 1997. Diana menuding Camilla sebagai wanita yang merusak rumah tangganya. Bahkan hingga kini, Camilla kerap dibandingkan dengan mendiang putri Diana. "Aku akan menderita apapun untukmu. Itu cinta. Itulah kekuatan cinta," kata Camilla kepada Charles dalam percakapan telepon yang direkam secara rahasia dan dipublikasikan pada 1993. Keraguan tentang status masa depan Camilla akhirnya berakhir pada peringatan 70 tahun aksesi Ratu Elizabeth dalam tahta kerajaan Inggris pada Februari tahun ini. Ketika itu, Elizabeth memberikan restunya kepada Camilla untuk mengambil gelar permaisuri. "Karena kami telah berusaha bersama untuk melayani dan mendukung Yang Mulia dan orang-orang di komunitas kami. Istri tercinta saya telah memberikan dukungan kepada saya selama ini," kata Charles saat itu. Camilla sendiri lahir pada 1947 dari keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang mayor tentara dan pedagang anggur yang menikahi dengan seorang bangsawan. Camilla dibesarkan di sebuah perkebunan pedesaan dan mengenyam pendidikan di London sebelum bersekolah di Swiss. Dia kemudian melanjutkan pendidikan ke Prancis. Dia aktif dalam lingkaran sosial yang membawanya bertemu dengan Charles di lapangan polo pada awal 1970-an. Charles dan Camilla berkencan untuk sementara waktu. Penulis biografi Jonathan Dimleby mengatakan, Charles telah mempertimbangkan pernikahan pada saat itu, tetapi dia merasa terlalu muda untuk menikah. Saat Charles mendedikasikan dirinya untuk Angkatan Laut, Camilla menikah dengan seorang perwira kavaleri, yaitu Brigadir Andrew. Pasangan itu memiliki dua anak, Tom dan Laura, namun mereka bercerai pada 1995. Sementara Charles menikahi Diana yang berusia 20 tahun dalam sebuah pernikahan megah pada 1981. Pernikahan mereka tidak hanya mempesona Inggris, tetapi juga dunia. Charles dan Diana memiliki dua anak, yaitu William dan Harry. Namun rumah tangga pasangan itu memburuk beberapa tahun kemudian. Dan Charles kembali menyalakan asmara dengan mantan kekasihnya, Camilla. Charles dan Camilla menikah pada 2005. Kedalaman hubungan mereka terungkap ke publik pada 1993 ketika transkrip percakapan pribadi yang direkam secara rahasia diterbitkan di sebuah surat kabar. Dalam sebuah wawancara televisi, Charles mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan Camilla kurang dari 6 tahun setelah menikahi Diana. Tetapi Charles mengatakan hubungannya dengan Camilla terjalin setelah pernikahannya dengan Diana hancur. Banyak orang Inggris tidak dapat memahami mengapa Charles lebih memilih Camilla ketimbang putri Diana. "Charles sangat konyol karena mempertaruhkan segalanya demi Camilla. Aku tidak bisa membayangkan siapapun yang meninggalkanmu untuk Camilla," kata Pangeran Philip, suami Ratu Elizabeth II, dalam sebuah surat kepada Diana. Namun orang-orang yang dekat dengan Charles mengatakan Camilla memberikan kenyamanan dan dapat mengalihkannya dari tugas kerajaan. Bahwa mereka saling mencintai tidak diragukan lagi. Dalam diri Camilla Parker, sang pangeran menemukan kehangatan, pengertian, dan kemantapan yang selalu dia dambakan dan tidak pernah bisa ditemukan dengan orang lain, tulis Dimleby dalam biografi resminya. Setelah kematian Diana,
Para pembantu kerajaan yang ditugaskan untuk membangun kembali reputasi keluarga kerajaan yang ternoda oleh pemberitaan media negatif tentang perselingkuhan selama bertahun-tahun. Para pembantu kerajaan berlahan-lahan mulai mengintegrasikan Camilla ke dalam peran publik. Penampilan publik pertama Camilla dan Charles yaitu di pesta ulang tahun untuk saudara perempuan Camilla di Ritz Hotel London pada 1999. Beberapa tahun setelah menikah, kritik dan persepsi negatif media Inggris terhadap Camilla mulai memudar. Pengamat kerajaan mengatakan, selera humor Camilla telah membantunya menenangkan hati orang-orang yang bertemu dengannya. Mereka tampak seperti pasangan yang sangat bahagia satu sama lain. Simon Lewis, sekretaris komunikasi ratu dari tahun 1998 hingga 2001 kepada Reuters. Periode itu ketika saya berada di istana, ada semua spekulasi tentang hubungan mereka. Apa yang akan terjadi? Itu semua sudah ditangani. Itu semua sudah selesai. Dan saya pikir, mereka sebenarnya pasangan yang sangat bahagia, ujar Lewis. Pada 2013, Camilla bergabung dengan suaminya untuk membuka parlemen negara bagian. Dia duduk di sebelah Charles, Ratu dan Pangeran Philip, dan dia juga mengenakan tiara milik ibu ratu. Pakar hubungan masyarakat mengatakan, itu adalah hasil kerja keras oleh tim publisitas pangeran. Kendati demikian, para pembantu kerajaan mengatakan, kepribadian Camilla telah membuatnya diterima dengan baik di keluarga kerajaan. Surat kabar Inggris yang tadinya sangat kritis, kini banyak memuji Camilla. Tidak ada yang berpura-pura mudah bagi Duchess of Cornwall untuk mengikuti Diana, tetapi dengan martabat yang tenang, humor yang mudah, dan belas kasih yang terlihat, dia telah menghadapi tantangan. Dia cukup sederhana, tulis Daily Mail dalam editorial pada Februari 2022. Namun Camilla tidak pernah sepenuhnya memenangkan hati publik secara luas. Menurut jejak pendapat YouGov Regular, pada 2022, sebanyak 20% responden mendukung Camilla menjadi ratu, sementara 39% berpikir dia harus menerima gelar permaisuri. Namun sebuah jejak pendapat untuk Daily Mail, setelah ratu mendukung Camilla menjadi permaisuri, maka dukungan terhadap istri Charles III naik 55%, sementara 28% menentangnya. Terima kasih telah menonton video kami, jangan lupa subscribe-nya ya guys!